Kita semua dan salam sehat. Alhamdulillah, kita pagi ini berjumpa kembali di latihan bersama BEP Virtual KBI Komisariat Pondok Kelapa dan sekitar latihan ke 1031. Sebagaimana biasa acara pagi ini, kami ditemani bersama Pak Pardi, Bu Emi, para co-host. Kita akan mengawali acara pagi ini dengan doa bersama, kemudian pembacaan tata tertib, mengumandangkan Mars BEP, dan kita nyanyikan bersama, kemudian meneriakkan yel-yel supaya lebih semangat kita dalam ber-BEP. Dan selanjutnya dibacakan daftar pemandu. Dan sebelum kita latber 30 seri, didahului dengan video Gubes Bapak Hari J. Angga almarhum dengan untuk sebagai refresh. Akhirnya nanti diakhiri dengan doa penutup dan foto bersama selanjutnya silaturahmi. Selamat pagi, Pak Hendra. Baiklah. Kita mulai dengan berdoa. Pertama, semoga latber kita pagi ini lancar. Kemudian kita mendoakan untuk rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang berhalangan untuk ber-BEP, yang mungkin sakit, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sakitnya. Yang ada urusan, ada masalah, dimudahkan segala penyelesaian urusan dan masalahnya. Dan kita tidak lupa selalu mendoakan untuk almarhum Bapak Hari J. Angga, di mana beliau mewariskan BEP ini. Dengan BEP ini kita insya Allah menjadi selalu sehat, dan untuk itu tentu kita harapkan ada balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan almarhum juga tenang di rahmatullah. Marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Selanjutnya, marilah kita bacakan tata tertib latber BEP virtual. Monggo, Bu Emi. Baiklah. Selamat pagi semuanya. Kita bacakan tata tertib latber BEP virtual di 1031 pagi hari ini. Akan menonaktifkan mikrofon atau mute peserta selama latihan. Dan untuk pemandu yang akan bertugas, dipersilakan mengunmute sebelumnya. Dua, para pemandu harap melakukan unmute mandiri saat akan mulai memandu dan melakukan mute saat sudah selesai memandu. Kemudian pemandu pertama melakukan refresh dan pemanasan terlebih dahulu. Kemudian pemandu terakhir mengakhiri panduannya dengan gerakan penutup. Sebaiknya memandu dengan ritme yang standar, jangan terlalu cepat atau terlalu lambat, sehingga dapat diikuti semua peserta secara mengalir tanpa jeda. Dan kemudian, agar selama latber berlangsung, selalu dalam posisi berlatih, agar tiap saat siap di spotlight, ataupun saat pemandu urutan sebelumnya yang mendadak berhalangan dan menggantikannya untuk memandu, proses penggantian pemandu dilakukan oleh co-host.
Seluruh peserta latihan bersama saat berjalannya latihan mengambil posisi agar terlihat di kamera dari seluruh koneksinya dari itu. Baiklah, kembali kita mendengarkan Mars BEP. Indonesia menjaga kesehatan kita melalui corona berlatih aktif, pantau, pantau, 30 seri setiap kali. Marilah bebas Indonesia, menjaga kesehatan kita, melalui pola nafas, tanpa alat dan obat. Nusantara merajut pulang kesehatan bangsa, itulah sungguh yang kita hidup sehat dan bahagia. Berpikir 30 seri setiap kali, setiap kali. Ya, tadi sudah mendengarkan kita, menyanyikan kita Mars BIP, tentunya sudah semangat. Dan untuk lebih semangat, kita merayakan yel-yel. Salam sehat 3 kali, kemudian BIPers sehat, bugar, produktif, bahagia, luar biasa. Yes, yes, yes. Hari ini adalah 20 Mei, Hari Kebangkitan Nasional. Sehingga tentu kita juga lebih semangat untuk berlatih pagi ini. Siap, kita yel-yel. Siap. Salam. Salam sehat. 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 BIPers. Sehat, bugar, produktif, bahagia, luar biasa. Yes. Monggo Bu Emi. Ya, baiklah kami bacakan daftar pemandu latihan Komisariat Pokel dan sekitarnya. Latihan ke 1031, Sabtu 20 Mei 2023. Pemandu pertama akan diawali oleh Bapak Basro dengan tes dan pemanasan dari Rumah Sehat Pondok Ijem. Pemandu kedua, Ibu Soraya dari Rumah Sehat Sehati. Kemudian yang ketiga, Ibu Isma Wirta Zanur dari Rumah Sehat Payakumbu. Monggo Pak Basro. Ketiga adalah Ibu Romlah Amiruddin dari Rumah Sehat Pondok Kelapa 2. Kelima, Ibu Sulis Tiawati dari PPU DKI Jakarta, ditutup oleh Ibu Lila Nur Hayati dari Rumah Sehat Pokel 2. Bu Lila belum kelihatan ya. Dan pagi ini saya bersama Bu Emi ditemani oleh para co-host dan host, Pak Amiruddin, Pak Burhan, Ibu Epi, Bu Nining, dan mungkin ibu-ibu lainnya atau bapak lainnya. Oke, marilah kita lihat video refresh. Thank you.
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu sekalian, sebelum kita latihan bersama, saya sebagai pemandu pertama akan menyampaikan refresh. Mudah-mudahan refresh ini sering didengar, sering didengar ya, berulang-ulang, tapi sekedar mengingatkan kepada kita semua. Kita ketahui bersama adalah ada tiga pilar di dalam BEP. Salah satu pilar BEP adalah berpikir positif. Nah, kita sebagai BEPers atau pemula, maka dalam mengaplikasikan berpikir positif, salah satu yang perlu dilakukan adalah membangun kalimat atau kata-kata positif di dalam pikiran kita atau otak kita. Nah, kata-kata positif tersebut tentunya yang berkaitan dengan BEP, seperti BEP dapat meningkatkan derajat kesehatan, BEP dapat membuat sehat tanpa alat dan obat, kemudian kata-kata sehat, bugar, produktif, bahagia, seperti yang biasa kita teriakkan di dalam jel, atau kalimat-kalimat lainnya yang positif. Ada sebuah teori yang mengatakan bahwa apa yang kita bayangkan dan kita yakini dan itu berlangsung secara terus-menerus bisa menjadi kenyataan. Nah, berdasarkan teori tersebut, kalau kita betul-betul bisa membangun atau menanamkan kalimat atau kata-kata positif di dalam pikiran kita, yang saya sebut tadi bahwa latihan BEP dapat meningkatkan derajat kesehatan. Latihan BEP akan membuat sehat tanpa obat dan alat. Latihan BEP akan membuat badan sehat, segar, produktif, dan bahagia. Nah, kemudian setelah selesai latihan, kata-kata atau kalimat positif tersebut kita bawa ke dalam perasaan kita. Sehingga seolah-olah kita juga merasa sehat, merasa bugar, merasa produktif, merasa bahagia, dan juga kesehatan secara umum kita meningkat. Nah, itu kalau dilakukan secara terus-menerus, bisa menjadi kenyataan, yaitu kita menjadi sehat. Nah, membangun kalimat atau kata-kata positif dalam pikiran dan membawa ke dalam perasaan tersebut sering dikenal dengan afirmasi dan sugesti di dalam BEP. Nah, marilah kita mencoba melakukan afirmasi dan sugesti. Insya Allah kita akan lebih semangat, lebih rajin berlatih BEP karena kita yakin, betul-betul yakin bahwa BEP itu sangat bermanfaat bagi kesehatan kita. Dan kalau kita sudah rajin, sudah mengikuti saran para pakar, misalnya seperti latihan setiap 12 jam, secara terus-menerus, rutin, dengan semangat tinggi, hasil akhirnya adalah sehat,
bugar, produktif, bahagia. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya kita lanjutkan dengan latihan bersama. Oke, kita mulai dengan pemanasan ya. Pemanasan, jadi nanti ada tiga hitungan. Hitungan ke-10, hitungan ke-20, hitungan ke-30. Kita mulai hitungan ke-10. Tarik. Tegak, kembungkan perut. Tunduk. 5. 2. 20. Tarik. Tegak, kembungkan perut. Tunduk. 5. 10, 15, 2, hitungan ke-30, tarik, tegak. Kembungkan perut, tunduk. 5. 10. 15. 20. 25. 1, 1, tarik, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, 2, 1, 2, tunduk jauh, tarik. Cawil kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. 2, 1, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 2, 1, tarik, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, 2, 2, 2, tunduk jauh, tarik. Gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, 2, 2, 3, tarik,
Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 3, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauh ini terus. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. Tiga, tiga. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 4, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauh ini dulu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 5, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 5, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauh ini tunduk. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 5, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 3 kali. Tarik.
hari. Terima kasih. Lanjutkan. 5 seri kedua. Siap. 1-1. Hari. Satu, dua, duduk jauh. Hari. Satu, tiga. Tarik. Tangan ke depan. Tidur di atas kepala. Turun. Hidup. Turun. Dan gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang ke atas. Dua, satu. Tarik. Gesek perut. Gesek puting, tarik ke belakang, dua, tunduk jauh, tarik, jawir kening, gesek perut, gesek puting. Tarik ke belakang. Buang. Dua, tiga. Tarik. Tangan kaku lurus di depan. Tutur atas kepala. Terus. Hidup. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Lari ke belakang. Buang kaki. 3-1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Ke belakang. Buang. 3-2. Tutup jauh. Tarik. Jawir kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. Buang. 3-3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Perut. Daging. Gesek perut. Gesek puting, tarik ke belakang, buang ke atas. 4-1, tarik, gesek perut, gesek puting, belakang, buang. Empat, dua, tunduk jauh,
Tarik. Jamil kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang. Empat, tiga. Tarik. Tangan kakak ke depan. Lentur di atas kepala. Hidung ke perut. Hidung. Perut. Gesek perut. Gesek perut. Tarik ke belakang. Buang kakak. 5, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. Buang. Lima, dua. Tunduk jauh. Tarik. Jawir kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang. 5, 3. Tarik. Tangan kaku lurus ke depan. Tentur ke atas kepala. Perut. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang ke atas. Atur nafas 3 kali. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Alhamdulillah. 5 seri ketiga. 1, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 1, 2. Tunduk jauh. Tarik. Tangan kepala. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Satu, tiga. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang ke atas. Buang. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Dua, dua. Tunduk jauh. Tarik. Jalur tengah. Gesek perut. Gesek putih. Tarik belakang. Dua. Dua,
dua, tiga. Tarik. Tangan kaki ke depan. Lengkur atas ke bawah. Terus. Lagi. Gesek terus. Gesek terus. Tarik belakang. Buang. Tiga satu. Tarik. Gesek terus. Gesek terus. Tarik belakang. Dua. Tiga, dua. Tunduk jauh. Tarik. Jauhil kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. Tiga, tiga. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur atas kepala. Perut. Hidup. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang keras. Lompat satu. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. Lompat dua. Tunduk jari, tarik, lalu tunduk, gesek perut, gesek, tarik belakang, lompat tiga, tarik, tangan kaki ke depan. Lentur atas kepala. Turun. Turun. Dagu. Gesek perut. Gesek kaki. Tarik belakang. Buang ke atas. Lima satu, tarik, gesek perut, gesek puting, tarik belakang, buang. Lima dua, tunduk jauh, tarik, nyawil kening, gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. Lima, tiga. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. Atur nafas. Tarik buang. Tarik buang tiga kali. Tarik. Buang. Tarik.
buang. Tarik. Lima seri keempat. Satu-satu. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Dua. Satu, dua. Tunduk jauh. Tarik. Jauhin kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Dua. Satu, tiga. Tarik. Tangan kaki cepat. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang ke atas. Dua, satu. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang. Dua, dua. Tunduk jauh. Tarik. Jauhin kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Dua. Dua, tiga. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang ke atas. Tiga, satu. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang. Tiga, dua. Tunduk jauh. Tarik. Jauhin kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Dua. Tiga, tiga. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang ke atas. Empat, satu. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang. Empat, dua. Tunduk jauh. Tarik. Jauhin kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang.
Buang. Empat, tiga. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Dadu. Gesek perut. Gesek. Tarik ke belakang. Buang ke atas. 5-1. Tarik. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik ke belakang. Buang. 5-2. Tunduk jauh. Tarik. Jauhin kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang. 5-3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang ke atas. Atur nafas 3 kali. Tarik, buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Terima kasih. Materi kelima. Satu. Tarik. Gesek pinggang perut. Tarik belakang. Buang. Satu, dua. Tunduk jauh. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Satu, tiga. Tarik. Tangan kaku di ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Perut. Bawah dagu. Gesek perut. Gesek tarik belakang. Satu, tiga. Tarik. Depan. Malam. Perut. Hidung. Perut. Bawah dagu. Gesek perut. Tarik belakang. Buang ke atas. Buang satu. Tarik. Gesek perut. Gesek puting.
tarik belakang. Buang. Dua, tunduk jauh. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. Dua, tiga. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Terus. Duduk. Perut. Bawa dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik belakang. Buang ke atas. Tiga, satu. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. Tiga, dua. Tunduk jauh. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik belakang. Tiga, tiga. Tarik. Ke depan. Lentur ke atas kepala. Terus. Duduk. Terus. Lagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik belakang. Buang ke atas. Empat, satu. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. Empat, dua. Tunduk jauh. Tarik. Ayo sini. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. Empat, tiga. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Duduk. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik belakang. Buang ke atas. Lima, satu. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. Lima, dua. Tunduk jauh. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Lima,
tiga. Tarik. Tangan kaku ke depan. Bentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Bentuk perut. Tarik belakang. Buang. Bernapas tiga kali. Tarik, buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Ya, 5 seri ke 6, 5 seri yang terakhir. 1-1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik belakang. Buang. Bisa gak? 1-2. Tunduk jauh. Jawil kening. Gesek perut, gesek putih, tarik belakang, buang. 1-3, tarik, tutur ke kepala, tangan ke depan, tutur ke kepala, perut. Hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek putih, tarik belakang, buang. 2-1, tarik, gesek perut. Gesek putih, tarik belakang, buang. 2-2, tunduk jauh, tarik, jawil kening, gesek perut, gesek puting, tarik belakang, buang. 2-3, tarik, tangan kaki ke depan, lutut atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, perut. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik belakang. Buang. 2-3. Tarik. Tangan aku ke depan. Bentur atas kepala. Hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek puting,
Tarik belakang. Buang atas. 3, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. 3, 2. Tunduk jauh. Jawil kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. 3, 3. Tarik. Tangan ke depan. Sentuh atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik belakang. Buang atas. 4, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. 4, 2. Duduk jauh. Tarik. Jawil kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. 4, 3. Tarik. Tangan ke depan. Sentuh atas kepala. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang atas. 5, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. 5, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jawil kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. 5, 3. Tarik. Tangan kaku depan. Lentur atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. Atas. Penutup. Gerakan penutup ya. Terus. 5, 1 ya. 5, 1. Tarik. Oh, penutup ya. Maaf. Gerakan penutup. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Yes. Gerakan penutup. Ya. Alhamdulillah kita telah melaksanakan latihan bersama BB 30 hari dengan lancar. Ada sedikit sama begitu marilah kita dengan doa bersama.
Bagus, Amin. Doa selesai. Dan kita duduk bersama. Di perangkatnya ada Bapak. Oke. Silakan. Mundurkan, jadi mundurkan dia. Ya, semuanya kelihatan di belakang. Jalan-jalan atau yang lain. Monggo foto. Ada Pak Buruhan foto? Kalau tidak ada, baik kami ambil fotonya untuk halaman ke-1. Siap ya, sebentar kita bergaya dulu. 1, 2, 3. Nunggu halaman kedua, saya pindah dulu. Iya. Sebentar. Iya. Oh, itu Pak Buran ada kok ternyata ya. Oke, silakan yang bergeser ke halaman berikutnya. Pak Buran bisa? Oke, kalau gitu saya coba 2 kali nggak apa-apa lah ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Silakan Pak Tontro. Baik, terima kasih Pak Amir. Ya, kita setelah berfoto bersama. Ini kalau perangkat tinggal berapa ini? 29 ya? Tadi 40. Oh, tadi 40. Udah banyak yang cabut ya. 9. Banyak acara habis. Ya, 1. Iya. Baik, terima kasih kepada seluruh pemandu, para co-host, ya. Pemandunya tadi dimulai oleh Pak Basror. Kemudian Bu Soraya, kemudian Ismawar, Tirta, kemudian Bu Nur, tadi udah izin dia, ya, Bu Nurla, Bu Sulis, dan ditutup oleh Bu Lila, dan para co-host, bagaimana biasa ada Pak Amir, ada tadi mungkin Bu Nining ya, Pak Burhan. Kemudian siapa lagi? Begini, Bu Happy, terima kasih. Happy, ya, Bu Happy, ya. Amin. Terima kasih semua. Pak Royong. Ya. Maaf, tapi kami agak ngadat. Terima kasih Bu Emi. Terus ya, kami persilakan mungkin ke Pak Padio. Barangkali banyak hal-hal yang akan disampaikan, dibicarakan, dan sebagainya. Monggo, Pak Padio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sepakat bahwa menjelang Fornas itu adalah setelah Laber itu ruangnya diserahkan Fornas. Saya cuma sedikit aja catatan. Seperti tadi karena sudah ada sementara bincang-bincang santai tadi pagi bahwa ada perubahan-perubahan apa-apa itu karena sudah di SK-kan dan ditandatangani oleh. Ditandatangani oleh Ketua Dewan Guru
kita laksanakan aja. Dan tadi sudah dicontohkan Pak Basro, kalau menurut saya tidak ada masalah ya, cuman diubah aja. Jadi kalau hitungan ke 10, hitungan ke 20, hitungan ke 30 itu saya kira nggak masalah. Tapi kalau hitungan 10, hitungan 20, hitungan 30 mungkin jadi masalah. Mungkin ya, sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dari yang disampaikan Pak Basro tadi sebagai contoh pertama kali mungkin tidak ada salah. Cuman hari Angga lebih senang menggunakan 10 hitungan. 10 langkah, 10 meter. Jadi kalau jarak tinggi, angka itu tidak mengikuti hukum DM, kira-kira gitu. Tapi oke lah, saya kira tidak masalah. Dan silakan aja buka-buka buku lagi, Kamus Purwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Tapi yang kok cuma 3 kali, ya itu yang mungkin juga, karena itu sudah ketetapan ya kita ikuti. Ya. Namun contoh hari angka itu 6 kali. Jadi memang pemanasan itu harus pelan-pelan sampai betul-betul panas. Ya. Dalam konteks tanda kutip lah panas. Jadi dari 5 memang lama, memang 6 kali. Cuman tubuh akan lebih siap. Namun bagaimanapun juga kalau itu sudah ketetapan ya kita perlu menyesuaikan sambil jalan. Sekali lagi kita akan ya kan apa namanya, karena yaitu undang-undang pun kalau di belakang hari ada sesuatu yang perlu diperbaiki bisa diperbaiki lah, saya kira kita positive thinking aja. Baik, sebelum saya serahkan ke